Jumpa lagi di channel Putusumi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan pada bahan bonsai serut, teman-teman. Ini hasil cangkokan. Kalau teman-teman terus menyaksikan video saya di channel Putusumi, pada beberapa bulan yang lalu saya melakukan panen cangkokan serut. Nah, saya punya serut taman yang saya cangkok dan ini salah satunya. Rencana hari ini saya akan melakukan pergantian media dan mungkin saya akan merapikan sedikit, nanti memotong sedikit ranting dan daun-daun. Ini saya kelihatan bahwa daunnya udah nggak subur, sudah mulai menguning. Mungkin karena musim hujan atau mungkin medianya perlu saya ganti dan saya tambahkan sedikit pupuk. Rencana saya langsung akan pindahkan ke pot yang sudah saya sediakan. Untuk media tanam kali ini seperti biasa saya pakai campuran pasir, tanah subur dan sedikit pupuk kandang yang sudah fermentasi, yang sudah halus, yaitu kotoran kambing. Mungkin saya akan melakukan pemotongan dulu. Saya potong akar ini. Sudah termasuk banyak sekali akarnya. Sudah saya putus semua. Jadi biar bisa kita taruh di pot yang lebih cepat. Ini pecahan bata, batu bata, teman-teman. Paling bawah saya akan beri. Thank you.
untuk proses penanaman dan pergantian media tanam dan pot sudah selesai. Tinggal saya akan merapikan sedikit-sedikit daun-daun yang tidak saya kendaki tumbuhnya, saya potong, dan anak ranting mungkin saya akan pilih aja. Yang atas cuma pemangkasan daun aja mungkin, karena ini sudah terbentuk alami. Nah, cuma ya, ini fungsinya bata ini untuk ini saat musim hujan, teman-teman. Biasanya hujan terlalu deras, biar media tidak anjlok ya, tidak tambahkan sedikit batu bata sehingga media tidak jatuh keluar dari pot. Ya, demikian untuk proses kali ini, teman-teman. Cukup sampai segini dulu, karena media sudah saya ganti dengan pupuk dan media yang lebih bagus dari sebelumnya. Nah, harapan ke depan kita ini tanaman bonsai selesai itu bisa tumbuh lebih subur. Nah, seperti ini aja. Demikian untuk proses video kali ini, teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton. Mari kita sama-sama belajar dan nantikan video yang lain di channel Pesum. Terima kasih.